Pagi izin melaporkan situasi wilayah hukum Polsek Sugian pada hari ini Senin tanggal 17 Februari tahun 2020 pukul 08.00 WIB. Situasi dalam keadaan aman terkendali. Kejadian menonjol, laka lantas, kriminalitas, serta penjara alam terdapat nihil. Tahanan ada 7 orang dalam keadaan sehat. Untuk kuat anggota, 5 anggota dalam keadaan siap. Dan kegiatan masyarakat saat ini ada persiapan atau serangkaian haul di Pondok Alia Ummatin. 815 terdapat mendung. Demikian yang saya laporkan dari Mapolsek Kesugihan. Selamat pagi dan terima kasih.